Bacapres PDIP Ganjar Pranowo tanggapi keputusan Partai Demokrat yang akhirnya memilih merapat ke koalisi partai penyokong Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ganjar pun mengaku memilih menghormati keputusan setiap partai. Hal itu diungkapkan Ganjar pada Senin 18 September 2023. Ya tidak apa-apa, jadi begini, setiap partai kita hormati apapun keputusan mereka. Setiap personal pun kita hormati apapun yang dia inginkan. Menurutnya, hal seperti itu juga biasa terjadi. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut akan turun gunung untuk mendukung Partai Koalisi Prabowo. Keputusan partai politik, saya kira seluruh partai politik sudah betul harus turun gunung, masa nggak turun gunung? Dan kemudian mau menang nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu bagus. Semua partai harus turun gunung. Ganjar pun tak melihat merapatnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju sebagai sebuah ancaman bagi dirinya. Kamu saling menghormati saya. Dalam kontestasi biasa, saya pernah running jadi gubernur. Periode pertama saya hanya diurung Sumri PDI Perjuangan saya. Maaf tidak dimasukkan sama. Periode kedua kami PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Nasdem, jadi satu. Kami pernah semuanya. Ya. Dan itu sesuatu yang hari ini biasa saja. Jadi kami selalu saling menghormati dan kami berkomunikasi dengan mereka.